Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkita Gisya Salsabila. Saya sudah duduk di kelas 4 loh. Usia saya 9 tahun. Saya sekolah di SD Miss Awarda di Balai Karangan. Hari ini aku akan menceritakan aku ingin divaksin. Kalian mau tahu nggak ceritanya gimana? Amati terus ya video aku. Pada suatu hari, aku tuh sedang di sekolah, belajar. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi, ting, ting. Dan aku langsung bergegas ke lapangan. Sesudah itu, wali kelas bilang, kita akan diliburkan. Semasa aku dengar kita akan diliburkan, wah, seneng banget loh teman-teman. Tapi diliburkannya karena corona. Aku kan penasaran ya, corona itu apa? Aku nonton TV yang ada tuh corona. TV yang ada corona. Aduh, bosan banget. Corona terus ya. Tahu nggak teman-teman, corona itu berasalnya dari mana? Corona itu berasal dari Cina. Tapi kita nggak boleh sedih ya teman-teman, karena kita sementara harus menjaga protokol kesehatan. Corona itu sudah 2 tahun loh di sini. Bosan banget selama ada corona. Oh iya teman-teman, aku ingat tuh kemarin aku ikut mama aku ke puskesmas. Aku lihat deh, mamaku tuh katanya sedang vaksin. Aku penasaran deh, aku tanya ibu dokternya. Dok, apa sih vaksin itu? Bu dokternya bilang, vaksin itu untuk menjaga ketebalan tubuh biar menghindar dari corona. Lalu aku tanya lagi, dok, ada nggak sih vaksin untuk anak-anak? Kata dokternya nggak ada teman-teman. Adanya untuk 18 tahun ke atas. Kan aku baru umur 9 tahun ya. Jadi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Sekarang beda banget dengan dulu. Dulu tahu nggak teman-teman, anak-anak loh yang divaksin. Sekarang orang dewasa. Aneh kali kan. Itulah namanya corona, yang bisa jalan-jalan dari Cina ke Jakarta kemana-mana lah pokoknya. Tahu nggak kalian itu corona tuh apa? Corona itu virus yang sangat mengerikan loh. Virusnya itu bisa nempel ke sana, ke sini, dan ke sana. Wah, serem banget. Kalian takut nggak dengan corona? Aku sih takut banget. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh takut. Kita harus semangat melawan corona. Oh iya, aku mau nanya nih ke kalian. Rutinitas kalian apa sih selama corona? Kalau aku sih berjemur. Bermain pun di rumah. Aku jadi nggak punya teman. Orang tua aku aja sibuk karena corona nih. Oke, sabar. Aku mau kasih protokol kesehatan 3M jadi 5M. Yang utamanya harus memakai masker bila mau keluar. Yang kedua harus mencuci tangan bila memegang ini, itu. Kan di luar itu banyak barangnya yang sudah dipegang-pegang dengan orang. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Yang keempat, harus mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, harus menghindari kerumunan. Oke teman-teman, sekian cerita dari aku, Gisya. Aku punya pantun sebelum aku menutupi video ini. Pantunnya itu adalah, jalan-jalan ke kota kula, singgah sebentar beli durian. Ayo kita membasmi corona dengan menjaga protokol kesehatan. Dadah teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!